WhatsApp, selamat datang lagi, welcome kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini kita bakal mainin game random ya. Hari ini gamenya tuh random banget karena gue itu gelisah dan resah gitu ya kan. Pada saat menonton video yang ada di YouTube, tiba-tiba ada iklan. Nah iklannya ini ya kawan-kawan, ternyata gue penasaran gitu loh. Ada game yang diiklanin di YouTube-nya itu. Kalian pasti pernah ada nonton, misalkan kalian nonton video orang gitu kan, terus kalian ada ternyata tiba-tiba ada iklan game ini ya kan. Dan ini dia gamenya ya, gue penasaran juga gitu loh ya guys, gimana sih gamenya ini, apa gitu loh. Oke, ini dia gamenya dari Lilith dan Lego, nama gamenya adalah Rise of Kingdom ya kan. Gue penasaran ya, ini bukan sponsor atau apapun gue ya, ini memang gue bener-bener penasaran gitu loh, apa sih gamenya itu, gimana gitu kan. Kayak rame banget gitu loh orang tuh main. Oke, jadi gue ini akan sedatar-datarnya, semestinya aja gitu ya reaksi gue, nggak kayak orang yang sedang mempromosikan game ini gitu kan. Jadi gue sebisa mungkin ya gue reaksinya gue gitu kan. Oke, di sini katanya gitu kan kita bisa memilih negara yang kita sesuai dengan kita gitu loh. Dan sesuai negara yang kita pilih ini, nanti bahasa pemainnya itu jadi sesuai dengan bendera yang kita pilih gitu kan. Jadi gua suka nada-nada dari negara Jepang nih kan, soalnya dia semangat gitu loh. Gozaire. Semangat gitu loh dia kalau teriak-teriak gitu ya. Oke, jadi gua pilih Jepang. Yo, kan kalian denger kan, mantap kan suaranya. Bentar ya, ini kita pulin dulu. Oke, udah ya. Oke, tadi udah gua besarin ya volumenya. Dan di sini ya sudah kita ya Japan ya, Kusunoki Masehige. Gua nggak tahu nih ya gamenya game apa. Gua nggak tahu, beneran nggak tahu ya. Rise of Kingdom, pokoknya ini kayaknya tentang kerajaan ya. Oke, udah langsung Bushido. Ini nama dia kah Bushido nih, nggak tahu juga. Langsung confirm ya. Pokoknya ini berarti ada tentang samurai ya. From a barren land. In the flames. Oke, dah. Oke, ini dari sebuah desa ya. Semua orang bertahan hidup gitu kan. Dunia baru dengan penuh harapan deh ya. We camp. Oke, kami we explore. Oke, mau explore juga mereka. Kami berburu katanya. And we protect each other. Mereka saling melindungi ya dari berbagai macam serangan. Di sini kami berdiri. Wih, membangun ya. Membangun apa ini? Wih, dia pasti ada rajanya gitu kan. Setiap Rise of Kingdom. Jadi di sini berarti gua nih yang jadi rajanya nih ya kawan-kawan. Oke, bagi kalian yang main game ini bisa komen di bawah sebanyak-banyaknya, nanti bakal gua bacain komentar-komentar kalian di video selanjutnya ya kan. Oke. Your city. Oh, ini dunia baru kita. Oh, kok kayak COC ya? Welcome to Governor. Welcome Governor. Nah, gua jadi gubernur ya di sini. As you can change, I will Konselor, oh dia ini adalah konsultan kita ya. I will do my best. Oke, dia akan melakukan yang terbaik ya. Bodoh amat. Gua males banget baca tutorial. Nah, pokoknya klik ini. Gitu kan? Klik power. Oke, COC ini mah. Oh, gitu ya, baru tahu aing. Oke, 2 detik. Nah, kan. Ini pasti ada diamond-diamondnya nanti kalau mempercepat pembangunan kayak gini ya kan. Udah tahu saya bos. Oke. Oh, tapi ini kita kayak punya wilayah tersendiri gitu loh. Nih, kita ada wilayah pagarnya gitu loh. Kok kayak Attack on Titan ya, ada pagar-pagarnya kayak ini. Oke. Terus apa nih? Atlantis. Oh, ini daerah musuh nih. Berarti kita ada kemungkinan diserang oleh ini yang namanya barbarian. Tuh kan mereka menyerang ya kan, barbarian ini orang-orang kayak gunung gitu ya, orang bebas gitu ya. Jadi mereka menyerang berbagai kota gitu. Bangke memang ya, gak ada kerjaan. Udah deket tadi mereka ya. The barbarian may come back anytime. Nah kan berarti barbarian katanya bakal datang anytime. Oke, jadi kita langsung saja di try dulu. Kita latih dulu mereka gitu kan.
para pasukan kita buat ngelawan barbar barbarian. Oke, dah langsung diapain lagi nih? Well done. We must upgrade the wall to reinforce our Oke, kita harus upgrade pagar katanya biar bisa melindungi, gitu kan? Upgrade. Upgrade-nya berapa? 2 detik doang. Oke, 2 detik kita tunggu aja, enggak usah dipercepat, woi. Diamond, sayang diamond. Waduh, we are army now. We have army now. But the true game. Oh iya, gua tidak boleh membaca tutorial. Oke, dah, bodo amat. Dah, nah, kan nanti disuruh-suruh juga gitu loh ngekliknya. Diberitahu juga, jadi enggak usah baca. Oke, 2 detik. Oke, kita oke. Oh, di sini apa nih? Kok ada golden chest di sini ya? Kok tiba-tiba kita punya golden chest? Oh, capek deh. Ungkun diri, bakanya dia. Oke, ini apa nih? Siapa nih? Oh, kita dapat ini ya. Apakah dia ini? Apakah? Apa dia? Dia bisa apa? I heard some barbarian have been stray. Aduh, baca lagi gua gitu kan. Gua enggak ngerti juga itu tadi apa. Oke. Research apa? Research barbarian di mana? Oh, kita cari dapat nih barbarian. Kita serang aja langsung nih. Kita serang bantai. Mumpung mereka yang enggak siap gitu ya kan. Attack. Nah, ini dia. Jiwa gua nih. Gua harus begini ya, kawan-kawan. Soalnya gua tidak mau kota gua yang diserang. Gua langsung serang dia, bangke kau ya. Langsung kita serang ya. Langsung kita bantai. Oke, new troop. Troop kita mana? Nah, ini dia. Kita tadi dapat troop kan. Oke, merge. Oke, 5 detik ya. Langsung gaskan. Ngezoom kayak gimana kayaknya coy. Aduh, ini enggak sulit ya. Gua kalau main di HP enak kan zoom kayak gini ya kan. Kalau di sini gimana nih zoomnya nih? Digeser aja enggak bisa. Oke. Kayaknya menang nih kita nih. Oh, menang dong. Harusnya menang dong. Oh, lari kau barbarian bacot. Ini ada lagi barbarian ya. Oke, langsung fight aja tuh. Bantai. Bantai para barbarian tidak punya otak itu ya. Mau kerja ya. Mau enaknya doang dia ya. Kita sudah bertani enak-enak gitu kan. Sudah bertani, sudah meladang, sudah beternak. Mereka mau menjarah kita gitu kan. Waduh, gak bisa kayak gitu ya. Kawan-kawan, kita yang berusaha, harus kita yang mendapatkannya gitu kan. Oke, ternyata bisa. Select a new target. Attack. Siapa nih? Teman kita juga kan? Oke, langsung saja ya kita attack ya. Ternyata kayak gini ya kan. Kalau COC itu kan diserang oleh desa lain ya kan. Kalau ini kita barbarian nih musuhnya ya. Sementara ini yang gua tahu ya, musuh kita adalah barbarian ya, yang bahaya nih. Oke, apalagi nih game-nya tentang apalagi nih. Jadi gua masih penasaran nih, enggak mungkin segini doang ya kan. To go once, oke. Lucky katanya. Sombong amat. Katanya beruntung kita bisa ngalahin. Bangke, ya kan memang kuat gitu kan. Oke, dan kita kembali lagi ke desa kita, Yao City. Gubernur, kamu punya apa? Tidak, bodoh amat. Saya tidak mau baca. Oke, kita punya apa nih katanya? Bingung kan jadinya? Nah, ini dia. Jadi kita surprise gitu. Oh, ini town hall-nya nih. City Hall. Nah, kan City Hall-nya bisa di-upgrade. 2 detik di-upgrade. Udah level berapa nih? Udah level berapa? Nggak bisa dilihat. Levelnya, oke. Okay. Dapat ini bisa kita climb. Go. Oke, okay. Apalagi? Governor? Apa nih? Siapa nih? Hah? Teritori? Iya, ya. Terus apa? Kita bisa memperluas teritori kita kah? Atau apa nih? Scout Camp. Oke, okay, Scout Camp. Kita bangun ya Scout Camp kita di sini. Langsung kita klik apa? Explore. Oh! Please send me to explore this mysterious land. Oke. Ternyata ini adalah orang yang bisa mengeksplor tempat yang jauh gitu ya. Jadi dia itu adalah orang yang bisa kita utus untuk menerawang tempat-tempat yang jauh gitu ya. Siapa tahu ada persembunyian barbarian baru gitu kan. Ini ternyata kita bisa mengirim. Ada apa nih? Dapat apa ini? Automatically explore this area and you will be notified. Oh, dia akan beritahu kita gitu kan apa yang ada tersembunyi di sini. Oke. Mari kita lihat ya. Kita balik lagi ya. Oke, kita utus tadi orang ya udah buat ngawasin wilayah sini ya kan, wilayah. Setidaknya kita tidak terkejut nanti apabila ada yang menyerang gitu kan. Oke, kita udah climb. Ini apalagi nih, bisa diambil climb juga, bodo amat apapun itu, kita langsung climb saja. Terus ngapain lagi, Bos? Ngapain lagi? Tidak tahu saya tuh. Ini ngapain lagi? Apa label? Ambil dah. Oke, dah. Ini apa lagi ya? Bingung nih saya, Paman. Ini apa lagi nih? Kayaknya bisa kita bangun ini lagi kah?
Oh, ini masih belum ada kan? Nah, masih belum ada nih guys. Ini oke, kita langsung bangun saja. 2 detik doang. Dan apalagi yang kita bisa bangun nih? Oke, ini perekonomian ya. Perekonomian berarti ini dia bisa menghasilkan gitu kan. Menghasilkan misalkan makanan. Ini archer ya kan. Berarti ini tentang pemanah nih. Nanti kita bisa bermanfaat untuk melawan mungkin melawan desa lain atau apa, nggak tahu ya. Ada King's Road. Oke, King's Road di sini buat apa? Oh, ini jalan buat raja ya. Nggak usah, raja sama sama aja ya, sama penduduk desa. Ini nggak terlalu penting juga. 100 lagi, 100 ini. Untung nggak gua beli tadi coy. Mahal amat. Aduh, gua cuma 3,5 punyanya nih. Apalagi nih, udah semuanya. Jadi ini explore, kita build lagi. Apa nih? Sen. Oke, apa sih yang ada di sini gitu kan, jadi kita sen ya. 7 km ya. Lumayan ya 7 km. Ini kayaknya gua belum login ya. Bentar, login dulu ini. Oh, di sini kita bisa select avatar ya kan. Avatar kita di sini yang mana ya? Berhubung kita kan tadi samurai-samurai gitu kan, berarti yang paling cocok adalah yang ini nih. Oke, apply. Jadi kan mantap, complete. Oke, mantap jiwa. Ya kan, jadi ada mukanya juga. Ini login gimana nih coy caranya? Nggak tahu ya. Oke, langsung saja required. Ini apa lagi nih? Kita kayaknya bisa... Chest ini kok bisa dibuka kayak gini ya? Sepuasnya kah kita kuncinya? Open. Oh, ada waktunya ternyata ya guys. Oke, oke. Dapat apa kita? Oke, dah dapat itu. Bodo amat, dapat jagung tadi kayaknya ya. Oke, build. Build di sini. Bollywood. Hai, Kapana. This is simple house. Oke. You can easily check and manage the building build ya. Build lagi farm di sini. Oke, di sini bisa kita upgrade kah ke level selanjutnya? Upgrade-nya perlu 15. Oke, itu aja langsung, gak usah pakai diamond ya. Sayangin diamond. Ini apa lagi nih? Kayaknya ada di sini nih, tasnya. Enggak ada juga ya. Gua bingung nih, ngapain lagi, cuy? Oke. Ternyata gini doang ya. Ini apa sih yang gua lihat orang itu main serang-serangan gitu kan. Bisa ngeberi ya, bisa juga saling memberi sandang pangan gitu kan. Jadi kita punya jagung di sini, nanti bisa beri orang, kita bisa beri pasukan kita juga kayak gitu ya kawan-kawan. Kayak gitu ya. Cuman ini gua nggak tahu nih. Tadi kita udah mengirim orang gitu kan, udah mengirim orang ke sini nih. Mana tadi sih? Oke, nah ini dia nih. Apa nih? Attack. Attack. Kita coba attack ya. Dia lebih maju cuy. Kalau kita attack, kita yang kebantai. Dah. Sorry. Atlantis itu ya namanya. Nama gua nih tadi apa nih? Gubernur kosong ini. Oke, ini punya gua tadi ya. Oke, nah kan ada kerajaan-kerajaan lain di sini atuh. Tadi yang gua kirim tadi apa, guys? Kok nggak balik-balik dia ya? Ngomong-ngomong nih, ini apa nih? Oh, gather. Ini apa nih? Punya siapa nih? New troop. Oke, nggak bisa dipakai ya. Ini ada 2 menit masih. Nggak bisa gitu kah? Oke. Oh. Hah. Ini mereka mau kemana? Oke, mari kita attack saja ya. Jauh kali ini loh. Oke, ini kita jadi ngebantai siapa nih jadinya nih? Nanodaru. Oke, kita nih attack nih ya. Attack kan enggak sih? Oke, kita attack ya. Nah, akhirnya ya. Oh, ini dia nih bosnya tuh ya. Kisama. Ini darahnya nih. Nah, kita ini jadi kita bantai-bantai barbarian doang di sini ya. Berarti oke, ini sebelum mereka membantai kita, jadi kita bantai mereka dulu nih. Semoga kuat aja sih. Kayaknya kuat sih, darah dia udah merah nih. Oke. Okay. Oke, okay. Udah di smash. Dah pulang. Nanai senandaru. Mantap. Ternyata kayak gini ya. Ini ada pesan apa sih dari ini sistem ya? Oke, okay, dapat climb, dapat apa tuh? Hadiah Merry Christmas ya kan. Oke, okay, nice. Di sini apa nih? Commander. Apa commander? Oke, okay, talentnya bisa bertambah ternyata ya. Oh, skill dia di sini ya. Bisa kita tambah berarti skillnya ini ya kawan-kawan.
Oh iya iya iya, ini komandernya dia ya. Jadi dia tuh pemimpin pasukan kita guys ternyata ya. Oke oke oke. Oke oke deh ya kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Gua udah ini review ya, sedikit review tentang game ini gitu loh. Bagi kalian yang penasaran tapi malas download, nonton aja video gua ya. Jadi nanti gua bakal download-download lagi game-game random lainnya gitu kan, biar penasaran gua itu terbayarkan gitu kan. Ternyata bagi ini cara bermain gamenya gitu kan. Oke kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton video ini. Sampai akhir video, jangan lupa di like, share, dan juga subscribe channel gua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Giman.